marilah kita mengingati pentingnya peranan masjid dan mengetahui kedudukan kita dan hubungan kita dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang memakmurkan masjid di dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam ayat yang sering kita ulangi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, hanya sahaja yang memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, hanya sahaja masjid itu untuk Allah, tidak diseru bersama dengan Allah sesuatu pun. Dalam sejarah, ada seorang yang digelar Abu Amir Ar-Rahib pada awalnya. Abu Amir Ar-Rahib bermaksud Abu Amir yang selalu kuat melakukan ibadah. Dia menganut Tanassar, dia menganut agama Kristian. Dia dipuji di dalam masyarakat Madinah, khususnya di kalangan Khazraj, sebagai ahli ibadah. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Abu Amir Ar-Rahib pada awalnya gelarannya ini mendapati bahawasanya popularitinya berkurangan. Orang banyak melihat kepada Nabi dan memuji Nabi SAW. Dia merasa cemburu kerana dahulunya dia dianggap ahli ibadah. Sekarang mata-mata orang ramai tertumpu kepada Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lama kelamaan timbul rasa tidak puas hati kepada Nabi. Selepas daripada peperangan Badar, apabila beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah kuat di Madinah, beliau pergi ke Mekah, cuba mendapatkan sokongan orang Mekah untuk menyokong rancangannya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan daripada seorang ahli ibadah menjadi seorang yang cemburu, kemudiannya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa peperangan Uhud, dia menggali lubang, dia menggali trap, menggali perangkap, sehingga Nabi SAW terjatuh di dalam lubang itu semasa peperangan. Patah salah satu gigi hadapan baginda dan cedera kepala Nabi SAW. Dia cuba mempengaruhi golongan Ansar untuk menyokong rancangannya, sehingga akhirnya dia dibuang oleh orang Ansar dan digelar Abu Amir Al-Fasiq, Abu Amir yang fasik. Apabila dia melihat gagal dia, rancangan dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kemudiannya pergi mendapatkan sokongan daripada pemerintah Rom. Kononnya Herakl ingin menyokongnya, dan dia pergi memujuk mereka untuk menyerang Madinah. Dalam pujukan, usaha dia mendapatkan sokongan pihak luar supaya menentang, menyerang Nabi SAW, dia menulis surat kepada penyokong-penyokongnya yang masih berada, beberapa orang penyokongnya yang berada di Madinah. Ahli-ahli sejarah menyebut, seperti yang disebut oleh Ibnu Kathir dan diriwayat Ibnu Abi Hatim, menyatakan bahawasanya lebih kurang beberapa orang, terutamanya 12 orang utama yang menyokong rancangannya. Dalam suratnya, dia menyuruh supaya mereka membina satu binaan, kerana apabila tentera Rom datang nanti, maka mereka akan bertempat di situ untuk dijadikan salah satu penempatan awal ataupun tempat mereka berehat ataupun bersidang.
kawan-kawannya yang berada di Madinah, menguruskan rancangan itu dengan membina sebuah masjid yang tidak jauh daripada Masjid Quba. Dan apabila mereka membina masjid tersebut, supaya mereka tak mendapat tentangan setelah mereka siapkan masjid yang elok, mereka menjemput Nabi SAW untuk datang salat di masjid itu, seakan-akan supaya orang ramai faham masjid itu diiktiraf oleh Nabi dan ada keberkatan dan boleh datang kepadanya. Dengan itu mereka akan membesarkan pengaruh mereka. Ketika itu Nabi SAW dalam persiapan untuk pergi kepada peperangan Tabuk, mereka jemput Nabi. Nabi SAW kata, "Inna ala safar, walakin idha raja'na insya'Allah." Kita sibuk nak bermusafir, nanti jika kita balik insya'Allah, yang ini jika kita balik, kita pergi semayang di masjid kamu. Itu Nabi bagi tahu pada mereka. Setelah Nabi pergi ke peperangan Tabuk, sebelum Nabi SAW pulang sampai, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya berhubung dengan Masjid Dirar. Al-Quran menyatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa al-husna." Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allah menyatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Dan orang-orang yang membuat masjid dirar, yakni masjid yang merosakkan, "wa kufran," yang berasaskan kepada kekufuran, "wa tafriqan bainal mu'minin," dan memecah belah di kalangan orang-orang yang beriman, "wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl," dan sebagai tempat intaian orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum daripada itu, "wala yahlifunna in aradna illa al-husna," mereka bersumpah bahwasanya kami bertujuan baik, tujuan kami untuk melakukan masjid. "Wallahu yashhadu innahum lakadhibun," Allah menjadi saksi sesungguhnya mereka itu melakukan pembohongan. Kemudian Allah menyambung, Allah kata, "La taqum fihi abada," jangan kamu solat di dalamnya sama sekali. "La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi," masjid yang diasaskan di atas dasar takwa pada sejak hari awalnya lebih berhak untuk kamu solat di dalamnya. Yakni dalam konteks ini ialah Masjid Quba, yang kita kadang apabila pergi ke Madinah kita menziarahinya, lebih layak untuk kamu solat di dalamnya. "Fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin," padanya ada lelaki-lelaki, ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ini ciri masjid, ini ciri orang di dalam masjid. Lalu Nabi SAW memerintahkan Malik bin Dukhshum dan memerintahkan Ma'an bin Adi, dalam sebahagian riwayat Amir bin Adi, untuk pergi dan memusnahkan masjid itu dan membakar Masjid Dirar. Apa yang hendak disampaikan? Masjid seperti mana yang dititahkan oleh Raja Pemerintah Negeri Perlis bukan tempat perpecahan. Apabila masjid dibina untuk perpecahan, Nabi SAW membakar dan memusnahkannya. Sebab itu membina masjid lillahi ta'ala, untuk menegakkan syiar Allah dan menegakkan ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Masjid kekuatan kepada umat Islam. Ia tidak dirar. Masjid dirar dibakar. Dan apa saja agenda dirar, agenda yang kufran wa tafriqan bainal mu'minin, kufur dan memecah belah kaum muslimin, mestilah dimusnahkan daripada masyarakat Islam. Jika Nabi SAW memerintahkan dimusnahkan masjid,
yang dibina di atas dasar yang salah. Demikian juga tidak boleh dibina apa-apa binaan setelah dibina masjid yang disahkan oleh ulul amri. Binaan-binaan yang bertujuan memecah belahkan kaum muslimin. Binaan-binaan yang tidak membawa kebaikan kepada kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan contoh dalam hal ini. Allah mengingatkan kita agar tidak salat di tempat yang tidak ditegakkan kerana Allah dan Rasulnya. Bahkan disuruh kita salat di mana masjid yang dibina di atas dasar cintakan Allah dan Rasulnya untuk membersihkan diri di dalamnya. Maka apabila kita hadir ke masjid, marilah kita mengambil semangat ini, iaitu membersihkan diri, bertujuan membersihkan diri. Bukan saja diri kita bersih, zahir dan batin kita bersih. Bermula kita beruduk dengan cairan bersih. Orang yang hadir ke masjid, lihat betapa bersihnya masjid. Orang yang bukan Islam yang hadir ke masjid, kerana negeri Perlis ini membenarkan bukan Islam untuk masuk melihat ke dalam masjid, melihat contoh teladan masjid sebagai tempat yang bersih. Bagaimana orang Islam zahir dan batin, sebelum bersolat mereka membersihkan dirinya. Tidak sah solat tanpa wuduk, tidak sah solat pakaian bernajis. Demikian jiwanya mereka luhur, kehidupan mereka bersih, tempat wuduk mereka bersih, tandas tempat kehidupan mereka bersih, kampung kita bersih kerana pusat kita adalah masjid. Dan negeri kita mestilah menjadi negeri yang bersih kerana kita adalah orang-orang masjid. Fihi rijalun yuhibbu an yatataharun, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharun. Pada masjid itu ada lelaki-lelaki, ada orang-orang yang suka membersihkan dirinya.